Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi berharap pemerintah Kota Jambi dapat mendata kembali mengenai aset-aset yang dimiliki pemerintah daerah Kota Jambi. Hal tersebut juga terkait temuan BPK RI Perwakilan Jambi beberapa waktu lalu. Terkait temuan BPK RI Perwakilan Jambi beberapa waktu lalu mengenai aset pemerintah Kota Jambi yang masih banyak belum terdata, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat segera mendata kembali semua aset milik pemerintah Kota Jambi. Anti Yosefa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, mengharapkan agar pemerintah Kota Jambi dapat kembali mendata ulang aset-aset yang dimiliki pemerintah Kota Jambi saat ini. Dirinya juga menyampaikan bahwa aset-aset yang dimiliki pemerintah Kota Jambi seperti kios dagang dan perumahan-perumahan pemerintah Kota Jambi harus didata ulang kembali. Bicara masalah aset, ini kan memang hal yang sangat penting gitu ya. Memang harus menjadi fokus ya dari pemerintah gitu. Karena memang aset ini kan luar biasa nih gitu, harta kekayaan. Jadi memang perlu sekali itu masalah yang pertama itu pendataan. Nah ini kan pendataan aset ini kan harus benar-benar gitu ya, setiap tahun itu harus selalu update gitu, karena kan pasti ada penambahan aset gitu kan, nah, dan seterusnya. Jadi seandainya ada aset yang tidak tercatat, nanti ketika terjadi pergantian gitu kan, kepemimpinan ya gitu kan, nanti itu bisa akhirnya nanti terabaikan gitu. Jadi akhirnya ini merugikan juga pemerintah gitu. Kemudian yang kedua itu pemeliharaan. Nah, ini pemeliharaan aset ini memang harus menjadi perhatian utama nih hampir seluruh OPD. Sandi, JEK TV, melaporkan.